Ya, oke. Selamat malam semua. Ya, jadi kita lanjutkan materi kita di Microsoft Word, ya, atau pengolahan kata, ya. Ya, jadi, ya, inilah tampilan dari Microsoft Word, ya. Ya, jadi sebelum kita melakukan pengetikan, ya, ada hal-hal yang perlu kita pahami dari Microsoft Word ini. Ya, yang pertama itu bahwa ada istilah di Microsoft Word yang namanya berbasis ribbon, ya. Apa itu berbasis ribbon? Bahwa semua menu yang ada di Microsoft Word sudah ada di atas toolbar, ya. Ini namanya toolbar, ya. Di atas ini namanya toolbar, ya. Ya, jadi semuanya sudah di atas toolbar, ya. Nah, jadi tidak perlu kita hafal lagi, ya, tinggal kita lihat saja, ya. Nah, jadi ini menunya ini sudah lebih mempermudah kita, ya. Ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pengetikannya, kita perlu pahami dulu, ya, ada beberapa hal yang membentuk pengolahan kata ini, ya. Ya, yang pertama yang harus kita pahami yaitu menunya, ya. Yang pertama itu menu home, ya. Ini menu home ini, ya, ini yang selalu aktif, ya, pada saat kita membuka Microsoft Word, ya. Nah, di sini ada beberapa komponen, ya, tapi yang paling penting di sini ada dua, ya. Ada yang namanya font, ya. Kemudian ada namanya paragraf, ya. Nah, di sini font, ya. Font ini berisi semua perintah yang berhubungan dengan huruf, ya. Ya. Font biasa juga disebut dengan huruf, ya. Jadi semua perintah yang berhubungan dengan huruf atau efek yang akan kita lakukan terhadap huruf nanti semuanya ada di sini, ya. Nah, seperti ini, ya. Mulai dari jenis huruf, kemudian ukurannya, kemudian huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada namanya paragraf, ya. Ya, paragraf di sini adalah semua yang berhubungan nanti dengan paragraf, mau dia rata tengah, rata kiri, rata kanan, rata kiri kanan, kemudian spasinya, semuanya ada di sini, ya. Ya, semuanya ada di paragraf ini, ya. Menu paragraf, ya. Nah, jadi pada saat kita mau memanipulasi huruf berarti kita lari ke sini. Nah, tapi kalau kita mau memanipulasi paragraf maka kita larinya ke sini, ya. Nah, jadi itu yang harus kita pahami, ya. Nah, jadi itu dulu yang kita harus pahami. Yang kedua yang kita mau perlihatkan yaitu sebelum biasanya kita mengetik kita lakukan pengaturan dulu, ya, namanya pengaturan kertas, ya. Nah, jadi ada namanya di sini page layout. Page layout ini berfungsi atau berisi pengaturan yang berhubungan dengan pengaturan kertas, ya. Nah, jadi kita masuk di margin, kemudian custom margin. Ya, di sini ada ukurannya. Nah, jadi ada ukurannya di sini, ya. Ya, marginnya, yang marginnya biasanya itu adalah batas ini, ya. Ini ada batasnya, ya. Kalau misalkan di komputer kalian tidak muncul yang seperti ini, kita bisa masuk di option, ya, di option, kemudian masuk di advice, ya, cari short text and boundaries, yang ini, ya, short text and boundaries, ya, short text and boundaries, ya. Kalau saya tidak centang maka muncul seperti ini, ya, polos, ya. Ya, jadi kita tidak tahu di mana batas pengintikan nantinya, ya. Ya, jadi supaya gampang kita munculkan itu, ya, masuk di option, kemudian advice, kemudian masuk di
Celtics Embun Blaze ya, seperti ini. Setelah muncul seperti ini, kita tinggal mengatur batas penyitikannya sampai di mana ya. Nah, jadi kalau ini yang ini dari atas namanya batas kertas, kalau yang ada di dalam ini ada batasnya, ini namanya batas penyitikannya. Nah, kita masuk di sini ya. Ada yang pakai biasa namanya 4433 ya, 4 cm. Kemudian di sini ya, depthnya juga 4 cm, di sini 3 cm, kemudian di sini juga 3 cm. Oke, nah, modelnya seperti ini ya. Nah, jadi setelah kita itu kita pilih ya margin tadi, kita pilih sekarang kertasnya ya. Misalnya orang pakai kertas A4 ya, seperti ini. Setelah muncul seperti ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan ya, biasanya ini kan defaultnya 4 ya, ya biasanya orang mau menggunakan kertas F4 ya, F4. Tinggal kita tulis di sini ya, kita tulis 21.5 cm 33 cm. Kita coba. Oke. Nah, ini ya. Nah, jadi ini kalau misalkan dia legal ya. Dan Bapak F4 ya. F4-nya seperti ini. Ya. Nah, jadi sudah dulu yang kita pelajari ada namanya home berisi perintah font dan paragraph. Kemudian ada pengaturan kertas tadi, yaitu marginnya ya, marginnya. Kemudian ada kertasnya ya, atau paper ya, sini ya. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.